dia baik sekiranya dibawa pada kebaikan lah. Dia nampak buruk tu apabila kita buat pada keburukan, kita merosak harta awam, kita buat satu benda yang tak disukai oleh orang lain. Itu tak baik, akan ada pandangan-pandangan yang buruk pada kita. Tapi kalau kita buat pada kebaikan, kita duduk kursi gelap pun, tapi kalau kita bawa pada kebaikan, itu jadi baik. Tadi kita dah banyak sembang pasal zaman-zaman kegemilangan dan kecil-kecil lah. Kecil-kecil pergi sekolah. Betul. Dan juga environment zaman kanak-kanak dengan family dan sebagainya. Yang ini kita nak gerak kepada zaman dewasa lah. Usia remaja. Betul. Macam mana dunia sebenarnya mengenali ayah anda, Cik Tun. Maksudnya awal-awal permulaan Cik Tun get into organisasi ke, persatuan ke, betul, apa sahaja yang permulaanlah Cik Tun ke arah dunia gelap ini. Dia bukan dunia gelap sebenarnya. Dia bukan kursi gelap. Pandangan orang ni banyak kursi gelap ke. Kita ni duduk dalam satu pertubuhan Melayu. Okey. Pertubuhan Melayu ni maksudnya dia Pekidah ada, Pekimah ada, Api ada. Kan, akhir masa zaman saya tu Pekidah lah. Okey. Ingat bukan satu kongsi gelap tau. Satu persatuan. Betul. Organisasi yang dibuat bersama dengan rakyat Malaysia. Betul. Untuk membantu rakyat Malaysia. Dia kalau kongsi gelap ni, kalau kita tengok cerita Cina, dia kena angkat colok, kena ikut angkat sumpah dekat tokong, itu boleh lah. Betul. Kita ada akidah. Betul. Takkan saya nak buat benda-benda meraban tu. Betul. Kan, Melayu pun ada dia punya persatuan sendiri, kenapa kita nak bangga dengan persatuan lain? Betul. Melayu pun ada kekuatan dia sendiri, kenapa kita nak kena yakin dengan kekuatan orang lain? Kita kuat. Melayu kalau bersatu, dia sangat kuat, sangat hebat. So awal-awal pembabitan ayah Cik Tun dalam Pekidah. Saya dalam Pekidah. Pekidah. So Pekidah. Itu persatuan tahun 95. Tahun 1995, persatuan pertama Cik Tun bersama dengan Pekidah. Saya pun tak tahu itu Pekidah, tapi dia tak panggil Pekidah, dia panggil TS, Tentera Fi Sabilillah. Time tu hanya untuk Melayu sahaja. Time tu yang Saimbor Ali ke macam sekarang? Dia tak ada check in dalam komputer, dia tak ada apa, tak ada. Oh, tak ada. Just macam biasa. Kita join. Kita pun tak tahu kita nak masuk. Tak ada bercerita kau kena ni. Siapa yang mengajak tu? Tu yang saya cakap. Kalau tak ada dia, tak ada saya hari ni lah. Okey, faham. Individu tersebut lah kan. Mungkin kanda mengenali. Mungkin nak ulas lebih tentang saya kenal lah. Tapi itu kita tak boleh nak mention. Kita tak akan kenal sesuatu kalau tak ada introduce. Betul. Okay, faham. Orang akan ambil kita atas sebab, bukan sebab kita ni hebat tak, sebab dia dah menilai kita daripada awal. Mungkin kanda boleh ulas sikit tentang Pekidah yang ramai yang tak tahu ni. Kebanyakannya budak-budak muda tak tahu. Satu persatuan yang dulu dia bentuk ini kepada apa yang saya tahulah, daripada zaman arwah atuk saya lah. Dia asalnya datang daripada Pekimah. Sebelum Pekimah ni, dia tak silap saya Polo, kalau tak ingat saya Polo, Pekimah dan Pekidah. Jadi sebenarnya adalah gerakan, adalah membentuk untuk orang Islam Melayu. Islam Melayu. Okay. Disebut dia ayat dia chapter tadi, TF, macam Tentera Fi Sabilillah. Tujuan mereka adalah, dulu kalau orang turun ni, zaman-zaman dulu memang tujuannya memang betul-betul untuk bela Islam. Macam tu. Okay, faham. Itu betul-betul. Kalau sekarang datang ramai-ramai, bukan jajab, buatlah. Kadang-kadang betul juga. Betul. Kami, dia ada fitnah yang berlaku di kemudian. Betul, zaman dah lain lah sekarang. Macam kita biasa kena lah, kita turun-turun, kita kena selesai masalah. Tiba-tiba orang kata kita datang terus samun. No. Biasa kena. Betul, saya tengok video tu. Dulu, orang takut sangat dengan api ni. Api, Pekidah, Pekimah. Maksudnya, orang kalau datang betul-betul fisabilillah. Baik. Boleh gelap lah kan orang cakap. Maksudnya, kalau diorang datang tu, senyap sepi lah sekejap tempat tu. Akhirnya, waktu tu, cerita sikit kan? Boleh. Jadi akhirnya waktu tu, Tun Abdullah Badawi tak silap saya. Okey, Perdana Menteri yang keempat, yang lima. Perdana Menteri kelima, akhirnya dia memikirkan untuk menyatukan mereka ni, akhirnya berdaftarlah Pekidah Malaysia itu. Menjadi satu NGO. Jadi satu NGO supaya mereka ini dapat dikawal. Kerana mereka ni antara tim-tim Islam yang bukan agresif tau, tapi maksudnya kalau Islam tu, dia tu, bayi tu,
Okay. Sesah lah, tapi sesah lah macam mana tu, tanya direktor. Betul. So kepada adik-adik, korang dah tahu kan apakah nama Pekidah tu sebenarnya. Betul. Sebab kita biasa dengar kan, dia kan budak-budak dekat luar sana tu, ini masuk Pekidah ni, masuk Pekidah ni kan. Dia macam dia menjadikan betul persatuan tu sebagai mainan. So ya, masa saya sekolah pun ada. Dan masa saya sekolah dulu, saya mungkin jauh sikit daripada cerita ni, waktu pergi sekolah dulu memang terkenal lah benda ni. Tapi betul, zaman dulu ada recruitment. Tak siap saya jawab kan, kena masuk 29 lah. Betul. Kan. Pasal kita cucu Tok Guru, tapi bukan Tok Guru ni Tok Guru mengaji. Ini bukan ahli mengaji. Jadi kita tahu sedikit sebanyak pasal benda ni. Tapi dulu memang mereka memang dibentuk untuk ada tujuan untuk menghafal juzuk Al-Quran 30 tu memang ada tadi. Rukun iman, rukun Islam 5 dan rukun iman 6 tu memang bawa betul-betul. Baik. Tujuannya. Tapi baik, berbeza pada zaman ni. Sekarang ni macam-macam gaya betul, tu lah betul, kan. Betul, betul. Macam-macam gaya, macam-macam nama yang ada kan. Betul, kan? Betul. Main. Betul. Boleh salah pandang. Pandang je lah. Sejak lagi kan. Panggil. Zaman main panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Jangan tunjuk-tunjuk. Takut. Okey, itu adalah asas persatuan yang bernama Pekidah. Untuk ramai yang tak tahu, betul, adalah sebuah organisasi yang hari ini sudah pun berdaftar di bawah NGO oleh Kerajaan Malaysia, sebuah persatuan yang boleh siapa-siapa saja yang berwarga negara Malaysia, betul, yang mempunyai kad pengenalan untuk menjadi ahli. Ini boleh bersyahadah. Janji boleh bersyahadah. Sebuah persatuan khususnya membantu bumi putera di Malaysia yang menjalankan usahawan kecil atau usahawan besar untuk membantu sesama bangsa kita. Itu adalah asas kepada Pekidah, Pekima, Perkeso bukan? Perkeso tak. Kalau nak tuntut gaji. Pergi tuntut gaji. Gaji oleh. Okey. So awal pembayar berita cik tu adalah bersama dengan Persatuan Pekidah. Saya tak tahu tu Pekidah. Okay. Oh, tak tahu tu Pekidah. Saya tak tahu. Yang saya tahu maksud TS. TS. Dia pun tak cakap ini Pekidah. Time tu dah ada daftar lagi. Dah ada lanyard ke, stiker tanpa kat kereta ke? Kita tak dibenarkan pakai. Masa undang-undang sekarang masa pakai. Masa zaman saya, dia lebih umpama macam rahsia lah. Banyak benda kita rahsiakan. Faham. Kita bukan macam sekarang, dia open. Nak kena bagi tahu kita ni ahli. Betul. Nak bagi tahu kita ni siapa. Maksudnya dulu Pekidah ni kira macam sebelum Pekidah didaftarkan, ahli-ahli je tahu. Dia kita dengan kita saja. Dia ada signature dia, ada pandangan dia. Bila kita tengok nak tahu ahli tadi, kita bagi signal mata boleh. Syarat. Kalau dia ahli, dia pun akan balas. Adakah itu yang dipanggil buah? Cinta pandang pertama. Adakah itu yang dipanggil buah ke apa? Adakah itu signifikan? Kalau dulu pada tak jumpa orang main buah ni. Tak jumpa. Kan? Kalau zaman dulu tak jumpa. Kenapa? Mana datang benda-benda macam tu semua zaman sekarang? Orang ingat benda tu, orang ingat benda tu best kan kot. Sebenarnya benda tu tak best untuk ditunjukkan. Benda tu tak elok. Okey. Tak sesuai. Kau nak tunjuk untuk apa? Apa benefit yang kau dapat? Cuma kau rahsia kan. Kau cuma kau simpan benda tu. Benda nampak tu untuk simpan, bukan untuk ditunjul kan. Ayah anda Cik Tun pun bagi tahu. So pandai-pandai korang lah kat luar tu ya. Kita buat terbikai tau. Kalau kita ada semua tu, kita ada bangunan yang megah. Sedap lah. Boleh ada bangga kan. Maksudnya bila kita masuk satu benda, kita kena ingat, kita masuk apa saja persatuan lah, tak kisahlah apa saja persatuan ke kongsi pun, dia tak akan ada benefit pada kita, adalah hubungan saja. Faham. Okay. Kan. Alright. Kan? Tapi kesempatan kita tu banyak. Yeah, baik. Betul. So Cik Tun masuk dalam Pekidah dan tak tahu itu adalah Pekidah. Maksud ayah Cik Tun tu, maksudnya sebelum dia didaftarkan atas nama Pekidah, sebelum itu dia adalah yang tidak rasmi dan ibaratnya jalan putih yang tidak rahsia, jalan rahsia. Maksudnya dia sebut Pekidah pun tak boleh tak waktu tu. Dia nama lain sebenarnya. Sebelum tu dia ada nama yang nama lain lah sebenarnya. Tentera Fisabilillah. Masa zaman tu pun semua rahsia je. Tapi tak adalah macam zaman sekarang. Okay, malam besok kita akan mengambil ahli. Kan? PM abang. PM. Lepas tu ada pula dapat sijil. Kebanyakan di luar. Ya, benda-benda tu lah yang membuatkan pandangan masyarakat yang tak tahu tentang. Kadang-kadang yang hentam ni pun bukanlah netizen sangat pun, ahli juga yang hentam ni. Betul juga. Orang lain takkan tahu kalau kita tak bagi tahu. Sebab tu benda tu rahsia.
Betul. Kalau kau buka rahsia orang tahu lah. Kenapa gangster sekarang dia macam banyak guna nombor-nombor eh? Ha? Ada ke Cik Tom boleh jawab ke? Dia membezakan lah. Geng 89. Ha, geng 111. Macam-macam nama 017-458. Oh tu telefon ya? Okay. Kenapa? Sebenarnya kita 30 je lah. Kalau kita Melayu 30 je. 30 je? Ha, 30. Tapi dia orang nak lebih, nak duduk dalam kongsi, nak ada baju yang lagi cantik. 36, 21, 24. Kenapa? 30. 30 sebab 30 ni sebab kita junjung 30 lah juzuk lah kan. Tapi hari ni kau junjung apa sekalipun, kalau dia nak mengkhianati sumpah, dia tak mengkhianati. Betul. Sebab tu kalau kita perasan hari ni ramai yang kena kifarah-kifarah tu kerana apa? Kerana sumpah dia. Dia betul. Bukan berjanji dengan kita, dia berjanji dengan Allah. Berjanji dengan Allah. Wallahi wabillahi wa ta'allahi kan. Aku bersumpah dengan nama Allah. Betul. So kena ingat lah. So kita kena bawa betul-betul lah. Kena bawa elok-elok. Kena bawa comel-comel lah. Okay, betul ke awalnya kongsi gelap ni gerakan dakwah? No. Bukan? Tak. Bukan eh? Kongsi gelap gerakan dakwah? Tak ada lah. Bukan? Dakwah lah. Kongsi gelap. Ada setengah yang dekat luar tu, dia menggunakan perkataan kalau persatuan ni. Dakwah, tablik, gerakan dia tablik. Dia macam dakwah. Dalam bahasa yang mudah untuk orang faham lah kan. Menunggang agama dalam satu persatuan. Dia kata, okay, sekarang ni kita berjuang lah. Bismillah. Allah. Lepas tu pergi pukul orang ni. Pukul orang tak ada kesalahan. Kan budak-budak hari ini lah, kan. Benda tu timbul seperti cendawan hari ini. Betul. Zaman ni. Dulu zaman ada. Dulu tiada. Tak ada kan? Betul. Kenapa ganda eh? Sekarang orang dah berani buat benda-benda. Tama-tama budak-budak umur 17. Betul. Umur 18. Tak habis dia, SPM dah buat. Dia macam ni. Kalau kita tengok pada zaman Cik Tun ni. Zaman pejuang-pejuang dulu. Mereka ni satu pasukan. Pasukan yang dibentuk untuk memastikan dia ada ukhuwah atau ukhuwah persahabatan silaturahim tu. Kalau contohnya, kalau aku ada masalah, aku datang tolong aku. Betul. Kalau kau ada masalah, aku datang tolong kau. Kalau kau kurang makan, aku cukupkan makan kau. Itu pada zaman-zaman terdahulu. Betul. Benda tu dia tidak berubah. Zaman ni pun ada, tapi dia berbeza. Sekarang ni, dia rasa kalau dia ada geng, oh dia ada sokongan. Contoh kan. Betul. Kalau saya jalan seorang, nampak 5 orang, contohlah saya tidak ada keberanian, saya nampak 5 orang itu. Kalau 5 orang tu usik saja, usik macam usik kata ke apa. Betul. Ke, saya akan lebih takut sebab saya nampak ada 5 orang, saya seorang. Yeah, faham tak? Jadi itulah sebab dia orang rasa ramai tu dia orang bina kekuatan, dia orang rasa. Faham. Dia orang punya imaginasi dia orang tu, kalau ramai tu orang lain akan takut dengan dia. Dia macam okay, geng lagi ramai baru dia rasa besar lah. Macam dia kata, jom lah kita join geng ni. Kurang-kurangnya kalau kau kena pukul kat sekolah, aku datang. Okay. Nah, bayarlah sebulan RM15 ke RM20 ke RM21. Allah Allah macam tu lah. Betul. Zaman saya dulu ada macam tu. Sampai sekarang ada masih. Zaman nak sekolah dulu kena bayar. Ada RM18, RM21 macam tu lah. Kita jual nasi lemak di sekolah. Kau nak ambil nasi lemak, aku somat. Tapi kan dia, saya kena pau dulu sekarang. Kat sekolah. Betul. Berani dia pau ganda. Saya bawa nasi lemak pergi sekolah. Saya memang pagi jual nasi lemak. Petang saya bawa nasi lemak pergi sekolah jual. Jadi waktu kat sekolah tu, waktu tu saya tingkatan satu. Jadi waktu sekolah tu saya tak tahulah ada sekolah, ada geng Yap Chai lah, geng 24 lah macam ni kan. Dia masuk sekolah tu semua ada geng-geng ni, geng 49 lah, semua kena bayar ni kan. 4G pun ada eh. Ada 49, nama dia 49 lah. Oh, sekarang saya ingat 5G dah. Kalau tengok saya kecil, Betul. Saya jual nasi lemak kat sekolah. Jadi adalah geng-geng apa ni, tingkatan 3, tingkatan 4, 5 ni kata you nak masuk lah geng ni protection semua. Betul. Jadi duit nasi lemak saya tu dia nak ambil, aku sumbat dia dalam sebab. Dapat kau. Yang main-main dengan saya. Tapi saya biasa kena pukul lah. Saya biasa kena pukul. Bukan saya memukul. Saya biasa kena pukul. Saya lawan lah. Siapa yang pukul tu silap besar lah sekarang. Silap besar lah sekarang. Saya lawan. Tapi masa kita keluarga susah, akhirnya polis datang sekolah. Saya yang kena belasah dengan polis tu. Bukan dia. Baik pula. Pasal diorang ni semua anak-anak orang kaya. Betul. Anak-anak okay, orang faham. Kaya. Tapi ada sokongan daripada grup-grup luar. Banyak orang satu ingat kan. Jadi datanglah grup ni. Betul. Zaman dulu ada tau. Nepotism. Saya kena betul. Macam mana tau. Betul. Daniel, kalau nak selesai, tampak lalu bawah kangkang. Macam tu pula. Jadi saya jadi watermelon lah terus. Bila dia sebut tu, saya terus belasah. Last kali saya kena belasah. Tapi Alhamdulillah, saya memang tak kat kadari lah. Waktu tu lah, walaupun saya kecil ya, sebab saya tahu, kalau saya tak lawan hari ni, dia orang besok datang buli saya lagi. Betul. Saya bukan nak cakap saya kuat, maksud saya tahu, ayah saya dulu luar seorang macam mana tau. Dia sebenarnya situasi tu yang membuatkan kita menjadi lebih kuat lah. Ayah saya, ni adik saya tanya lagi. Betul. Kalau saya bergaduh,
saya balik, saya menanya, bapak saya ambil batang paik bantai saya. Betul. Jadi macam mana kaedahnya? Lepas dia ayah kita bantai, kita kata pergi jumpa balik orang tu, pergi lawan balik. Betul. Jadi, kita baru darjah satu. Nak lawan lagi. Darjah satu, bukan satu. Pergi lawan, lawan je buat dah besar-besar macam dia ni. Belum belajar silat, belum belajar apa-apa. Bapak memang belajar silat, cuma kita tak belajar. Lawan, lawan, lawan sampai menang. Sampai menang. Balik ayah saya tanya, balik menang. Menang, dia pergi mandi solat. Itu ayah saya punya pengajaran. Didikan. Betul lah. Ayah, apa, yeah. Mak ayah zaman dulu saya tu. Saya dah tahu. Bila saya masuk tingkatan satu tu, bila orang nak bully saya lawan dulu. Kalah pun tak apa. Betul. Saya pernah kena pukul sampai duduk tepi longkang tau. Betul. Punya ramai orang dah habis sekolah. Orang dah habis sekolah, sahabat. Saya baru tingkatan satu. Waktu kita ada lawan lah. One to one lawan. Lawan kan. Jadi kita menang waktu tu. Pasal kita mungkin sebab kita kecil pada selit-selit kan. Jadi dia panggil geng luar sekolah datang. Oh, dia panggil geng lain. Pukul kita pun duduk kat tepi longkang. Lawan balik tak boleh tunjuk baju koyak. Bapak suruh lawan balik tapi baju tak boleh koyak. Macam mana nak buat tu? Duit tak ada nak beli baju sekolah, sahabat. Jadi bila saya balik tu ke rumah tu, macam mana ni baju sekolah satu nak tunjuk dekat mak ayah ni baju sekolah ni rosak ni macam mana ni, sahabat kan? Dalam bapak kita bantai kita. Tapi dia suruh lawan. Dia suruh lawan. Tapi balik kena bantai pula kan dia. Betul. Baju sekolah nak beli baru tak ada. Duit tak ada. Oh. Haa, cerita. Haa, saja selit lah. Betul, betul. Betul, betul. Tapi sebab betul apa yang Kanda Yusuf kata tu, didikan. Didikan family di awal usia kanak-kanak. Zaman dulu tu, menjadikan mereka-mereka hari ini. Saya kena ada ayah cik tu dulu, mungkin saya tak kena belasah. Oh. Yelah. Backup besar. Backup besar. Bila orang nak kandung dengan saya, saya ajak. Ah, tak cukup tanah dia lagi. Ini kita dah buat macam ni. Pandang kecil. Betul sahabat. Dulu memang sahabat tahu tak, kalau kita nak settle zaman-zaman, tak tahulah saya punya zaman ni lebih sahabat lebih kuatnya zaman lah. Saya ni lepas dia 6-7 tahun punya zaman. Kalau nak settle tanpa kena lalu borang ranggang, sahabat tahu tak, ada dia ada zaman tu. Betul. Eh, macam mana zaman saya lain. Ha? Zaman saya lain. Kalau kena tanpa, see you in court, LOD. No, saman. Saman. Mampu nak cari peguam. Jadi, sahabat, waktu zaman dulu, sahabat, macam mana sahabat hadapi tu? Saya hadapi, saya selalu kena pukul. Betul. Ha, jadi, sahabat memang biasanya macam mana tu? Tak tahu, mungkin Allah jaga saya kot. Ha? Saya tak pernah kalah dalam bergaduh. Tak, bagi saya, Allah jaga je lah. Kuatlah Saya pun tak kuat lah sebenarnya, tak kuat pun. Cuma kita ni, apa yang kita belajar itu yang kita praktikkan lah. Sebab lagi satu pun, bukan zaman tu pun badan saya bukan macam ni. Berat saya baru 50, 49. Tapi saya pernah tengok gambar lama sahabat. Sahabat memang tinggi orang. Saya tinggi. Mungkin. Memang fighter punya cutting. Saya main olahraga. Silat olahraga. Saya pernah masuk olahraga. Betul. Saya tak pastilah masa tu, apa Zufri hari, masa tu kat Gombak UIA. Sebanyaklah masuk olahraga. Saya suka benda yang bersukan lah maksudnya. Kadang-kadang kita sparring sama kita praktik lah. Nampak walaupun cik tu ni nakal di sekolah, tapi dia aktif bersukan. Betul. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Maksudnya kau curriculum tu bagus lah kan. Sekarang ni tak mampu lah aku. Ada saya tengok kat Instagram yang tu, yang deadlift. Saya kena tengok cik. Kita tengok pun letih. Tapi cik tu boleh angkat beratus-ratus kilo. Betul. Mana ayah cik tu pernah saya tengok isteri dia duduk kat atas tu pun sekali dengan berat-berat tu dia tolak. Betul. No. Cuba kalau bini saya duduk. Kau turun sekarang. Okay. Soalan terakhir sebelum kita ke segmen seterusnya. Betul. Daripada segmen 1, segmen 2, kita banyak bercakap tentang gangster dan betul. Cik Tun ada bagi tahu kan, sebenarnya bukan gangster, dia bukan gangster kan. Sebenarnya kita mempertahankan diri kita sendiri dengan apa yang kita lalui daripada zaman kita kecil sampai kita besar, yang membentuk jati diri kita dengan persekitaran hidup yang keras kan. Dengan budak-budak zaman sekarang tak lalui lah. Itu yang membentuk jati diri kita menjadi seorang man lah, orang kata kan. Betul. Jadi seorang man, menjadi seorang yang kuat. Apa sahaja benda yang datang di hadapan kita, kita mampu tangani. Betul. Kan? So, itu bukan gangster sebenarnya. Kan? Itu adalah self-defense. Betul. Ataupun self-confident kita bagi. Kan? Tak salah. Self-confident. Self-confident. Kita yakin dengan diri kita, yakin dengan kehidupan, apa sahaja yang ada di hadapan kita. Betul. Dan kita akan terus memajukan negara. Lain dah aku ni. Kan? Tapi betul lah. Apa maksud gangster? Gangster ni segroup lah. Kan? Dia bukan satu benda yang... Dia baik
sekiranya dia buat pada kebaikan lah. Dia nampak buruk tu apabila kita buat pada keburukan, kita merosak harta awam, kita buat satu benda yang tak disukai oleh orang lain. Itu tak baik. Akan ada pandangan-pandangan yang buruk pada kita. Tapi kalau kita bawa kepada kebaikan, kita duduk kursi gelap pun, tapi kalau kita bawa kepada kebaikan, jadi baik. Macam Kanda Yusof kata tadi kan, gangster ni sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Betul. Gangster ni adalah orang yang ada group, kan, protect each other ataupun protect. Contohnya macam, contoh macam di Jepun, Yakuza kan. Di Yakuza, kalau kita orang luar pergi sana kan, kau usik-usik orang Jepun, Yakuza pergi dulu. Betul. Kan, maksud dia, dia membantu dia punya rakyat di sini kan. Betul. Sama juga dalam mana-mana lah istilah gangster di seluruh dunia sekalipun, di Rusia ke, di Uganda ke, kan. Sama lah macam zaman saya dulu kan, masa zaman saya kampung Sindah, kampung Singgan tu. Okay, kita diajar untuk jaga anak kampung. Maksudnya keluarga kampung tu keluarga kita. Betul. Dulu orang luar kalau masuk, kita tanya dia pergi mana. Nah, dia tak boleh bawa sewenang-wenangnya anak dara orang tu keluar. Kita betul. Betul. Kita dididik macam tu dulu. Kita jaga. Kita tahu lorong ni siapa, rumah siapa, semua kita tahu. Betul. Sebab ukhuwah dulu tu dengan jiran tu dah macam family. Ya, kita family, kita jaga. Lorong masuk rumah kita satu, dua je. Satu lorong ikut flat, satu lorong ikut JKR. Kita ada rukun tetangga. Rukun tetangga ni anak-anak muda lah. Betul. Yang diwarisi daripada ayah kita. Lepas tu bila kita dah besar, kita mewarisi rukun tetangga tu. Betul. Rukun tetangga ni mendidik kita, mendidik anak-anak dari kampung, supaya orang luar tak masuk kampung. Betul. Kita suka hati. Supaya apa ni, persekitaran rumah lebih selamat. Lebih selamat terjaga lah. Sebab ukhuwah dulu, taman perumahan ke apa ke, dia tak macam sekarang. Sekarang jiran pun tak kenal. Betul. Kan, dulu jiran tu dah macam family. Apa aku masak, engkau makan juga. Betul. Kan, kadang-kadang kalau anak kau sakit, aku yang bawa naik kereta bawa pergi hospital. Sekarang tak adanya macam gitu. Kalau kahwin, kita panggil kampung tu pun dah meriah dah. Betul. Sama-sama bantu sampai habis, selesai masalah. Betul. Tak payah pakai gathering. Betul. Betul. Hari ni dia menganggapkan menyusahkan orang sehingga kan dia lupa sebenarnya ukhuwah tu lebih penting. Itulah jawapan kepada soalan saya tadi. Soalan tu rasa betul. Apa yang cik tu sebut betul tadi. Betul. Tentang apa dia panggil macam mana, gotong royong sekampung. Betul. Kendara. Betul. Saya pernah tengok mak ayah saya buat happy tu kan. Betul. Flat 19 kan, dia dah dapat RM1. Dia macam rewang lah. Flat 19 kan. Itulah sebenarnya ukhuwah. Ukhuwah lah. Daripada zaman dalam erti kata lain, maksud gangster sebenarnya adalah ukhuwah. Menjaga hubungan sesama keluarga, sesama masyarakat, sesama kita. Menghancurkan barang ataupun menyepak terajang benda-benda luar ataupun harta awam, itu bukan gangster. Itu adalah vandalisme. Betul. Ataupun jika anda memukul orang tanpa sebab, memukul orang awam, itu bukan gangster. Itu adalah violence, jenayah yang anda lakukan. So jangan samakan benda-benda itu dengan gangster. So menjawab soalan apa maksud gangster tadi, ia adalah satu perkara ukhuwah ataupun kesatuan yang menjaga persekitaran, hubungan keluarga dan juga hubungan sesama insan dengan kita. So untuk blok yang ketiga nanti, betul, kita nak pergi lebih dalam. Dalam lebih dalam tentang lebih ni, tentang kepribadian Cik Tun sebenarnya. Betul. Kan, tentang di dalam usia dia 30-an, 40-an dan juga persekitaran family pun kita nak tanya juga. Ramai yang tahu tu. Itu saya nak sebab tahu. Sebab saya follow Cik Tun dekat Instagram. Betul. So saya ni, saya memang minat nak main gym. Kalau kata saya macam tak ada mood, saya akan tengok video Cik Tun. Kan, kadang-kadang person trainer kata 50kg pun tak boleh nak angkat. Weak. Kau tengok video Cik Tun ni, angkat sebesar dia Cik Tun. Akan aku nak angkat benda macam gini, yang bar tu pun aku dah penat tau nak angkat. So jadi kita akan tanya soalan tu dalam Semboyan Table Talk Sembang Sini. Baru tahu langit tinggi ke rendah.